pengen mulio cara instan pengen enak cara instan pengen bahagia cara instan pengen tobat cara instan pengen api cara instan pengen wali cara instan pengen segala macam cara instan perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW akrabukum <tutuk> minni manzilatan yaumal qiyamah aktharukum alaiya sholah yang paling dekat sama aku hari kiamat paling banyak sholawatnya yaumal kiamah itu bisa juga diartikan man ja'a ajaluh komat kiamatuh siapa datang ajalnya datang kiamatnya waktu nazak waktu sakaratul mut datang Nabi Muhammad SAW waktu ruwet waktu sumpek wal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahami ikut Kiamat-kiamat suhro sumpek-sumpek itu Hilang berkat sholawat kepada Nabi Muhammad Sholawat iswa. Ini amalan yang tidak Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan janji-janji Yang besar Melainkan betul-betul Istimewa Bahkan Bukan cuma miliknya umat Nabi Muhammad Tapi mundu Abu adam Abu'l-Bashar semenjak zaman Nabi Adam sampai Yomul kiamah kita sama tahu bagaimana Nabi Adam membayar mahar tatkala menikah dengan Sayyidah Hawa dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW kita tahu bagaimana para Nabi, para Rasul itu juga bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW macam-macam sholawat itu ada yang langsung bisiroh bil kalimah ada yang dengan tawassul atas kemuliaan Nabi Muhammad di sisi Allah is alillah habijah is alulloh fa inna jahi andallahi alim mintalah kepada Allah berkat kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah sangatlah mulia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi yang punya pangkat yang punya jabatan yang punya kedudukan yang pasti diterima oleh Allah adalah pangkatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita punya Nabi Muhammad ini luar biasa, sempurna, dan sangat nikmat yang tidak akan pernah bisa kita hitung daripada pemberian Allah yang sangat luar biasa, khususnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara daripada sekian banyak cara mensyukuri atas wujudnya Rasulullah, atas dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sholawat, sholawat, sholawat. Bahkan kata para ulama, siapa orang yang dulunya mungkin banyak melakukan maksiat, kemudian dia pengen tobat dan menebus segala kekurangannya, selain daripada masalah yang wajib dikodok, ya, seperti sholat lima waktu, sumpian bien, -bien kodokan. Tapi perumpamaan yang dimaksud di sini dosa-dosa besar, naudzubillah min turhaka, minum minuman keras, mabuk, zina dan sejenisnya kalau pengen betul-betul diterima dan diampuni oleh Allah perbanyak salawat sama Rasulullah itu kata para ulama termasuk Imam Ibn Hajar mengatakan itu bisa menyalip bahkan orang-orang yang ahli ibadah tanpa salawat ke Nabi Muhammad SAW salawat semua salawat salawat Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang sering Al-Fakir sampaikan poinnya Rasulullah cuma mengatakan fa'in zitta khairullah kalau engkau tambah sholawatmu kepadaku itu enggak bertambah melainkan tambah baik kepadamu. Itu ojok oh, kakean. Kurang ngono, kurang ngono. Ojo kakean kok gak kuat kon. Ndak. Komentarnya Rasulullah Jawabannya Nabi Muhammad tatkala ditanya seberapa banyak aku, aku harus bersolawat seperempat ya Rasulullah setengah ya Rasulullah sepertiga ya Rasulullah Jampi Muhammad setiap ditanya jawabannya cuma satu fa'in zidta fa khairul Nek tambah, tambah api uripmu, tambah enak uripmu. Fenzita fa terus begitu. Sampai puncaknya Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan aj'alulaka kullaha salati alaik au kama Aku jadikan seluruh waktuku selawat kepada muai Nabi Muhammad. Maka jawabannya Nabi cuma satu, idzan tuk fahamuk wa yughfar dambuk. Kalau begitu beres segala permasalahanmu dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Ini diantara cara salah satu bagaimana kita menikmati nikmat punya Nabi Muhammad. Nikmat ono Nabi Muhammad. Ya apa cara solawat Karena jaminan solawat ini pasti diterima, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa terkecuali, tanpa tapi, tanpa nanti, kontan, instan, cepat. Dan ini merupakan daripada tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW.